guys, bisa kita lihat di sini terlihat bahwa Nana dan Junior sedang menemani Dewa bekerja di kantor Buana Corp. Di ruang tersebut, Dewa dan Nana terlihat sangat bahagia sekali, apalagi sesekali mereka bercanda bersama Junior. Saat itu terlihat jelas aura kebahagiaan di wajah Dewa dan Nana, dan seakan tak pernah ada masalah yang tengah membelit mereka saat ini. Entahlah, apakah mereka sebenarnya memang tidak peduli atas rencana Mama Farah? Ataukah saat ini mereka memilih untuk bersenang-senang dan menjaga pikiran mereka dari hal-hal buruk? Semoga saja Dewa dan Nana tidak pernah terpengaruh oleh rencana buruk Mama Farah tersebut.